Nampaknya dianggap melakukan pelanggaran terhadap Nofri Setiawan melakukan tindakan tidak terpuji. Bukan yang tidak perlu dilakukan oleh Nofri Setiawan. Dan red card harus diberikan kepada Nofri Setiawan pemain bagi Persija Jakarta yang di saat mereka sudah unggul dan harus bermain dengan 10 pemain di sisa waktu 13 menit. Ya, ini sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan ketika tim mencoba untuk menenangkannya dan membawa ke locker room. Ya, kita lihat pemirsa di mana Nofri Setiawan dia duduk dan ini sebenarnya tidak boleh ya, dia harus